Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا آمين أما بعد الحمد لله yang dikasihi seluruh kepimpinan pentadbiran Masjid Negara, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dikasihi dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah memberikan ruang dan peluang kepada kita untuk menunaikan solat maghrib secara berjemaah. Mudah-mudahan ianya diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan masing-masing dengan urusan dengan keperluan kehidupan masing-masing. Allah mengizinkan kaki kita untuk memijak rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini insya-Allah. Tuan-tuan, hadirin, hadirat yang dikasihi dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sama-sama kita panjatkan juga kesyukuran pada Allah kerana masih lagi diberikan nikmat iman dan nikmat Islam. Dua nikmat yang sangat mahal harganya, sangat mahal nilainya. Keranalah sebagaimana yang disebut dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu wahai Muhammad tidak boleh memberikan hidayah kepada orang yang kamu sayang. Walakinallahu yahdi man yasha. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Walaupun Abu Talib tinggal serumah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika zaman kepimpinan Rasulullah, jatuhnya hebat tak hebat dakwah Nabi ni tuan-tuan, jatuhnya kerajaan Rom dan Parsi. Kalau tidak keterlaluan saya sebutkan, kalau hari ininya Rom Parsi ni macam mungkin Amerika Syarikat ke, Rusia ke, China ke, kuasa-kuasa besar dunia jatuh di bawah kepimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Allah menunjukkan orang yang sebegitu hebat menggerakkan dakwah sehingga menguasai dunia, Abu Talib yang tinggal serumah dengan Nabi pun
tidak dipilih untuk mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa mahalnya tuan-tuan, ibu ayah semua, hadirin sekalian, kita ini diberikan nikmat iman dan Islam. Sehingga alhamdulillah bukan sekadar orang itu bernama Islam tapi mengamalkan, menyebabkan insya-Allah kita hadir ke masjid negara ni menunaikan solat maghrib secara berjemaah. Malam ni tuan-tuan, secara santai ringkas, kita nak tengok sikit antara pesanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan peristiwa akhir zaman. An Ali radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushiku an ya'ti 'ala an-nasi zaman la yabqa min al-islam illa ismuhu wa la yabqa min al-qur'an illa rasmuhu masajiduhum 'amirah wa hiya kharabun min al-huda ulama'uhum شر من تحت أديم السماء من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعودون. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Dalam hadis ni tuan-tuan dirahmati Allah SWT sekalian, Rasulullah meletakkan kepada kita empat ciri, yang mana kalau kita bertemu dengan keempat-empat ciri ni, fahamlah kita bahawa kita berada pada keadaan dunia akhir zaman. Makna kalau akhir zaman dunia ni, maknanya selepas daripada tu akan bertemulah kita ke dalam alam akhirat. Jom kita cek sama-sama tuan-tuan. Pertama, An Ali radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yushiku an ya'ti 'ala an-nasi zaman. Nabi sebut sudah hampir sampai suatu masa di mana la yabqa min al-islam illa ismuhu. Yang pertama, Nabi sebut pada kita la yabqa min al-islam illa ismuhu. Waktu tu tidak tinggal daripada Islam melainkan namanya. Islam ada dah? Ada. Tapi tidak tinggal daripada Islam kecuali illa ismuhu, nama dia Islam. Wala yabqa minal Quran illa rasmuhu. Yang kedua, kata Rasulullah, pada waktu itu tidak tinggal daripada Al-Quran illa rasmuhu, kecuali tulisan-tulisan. Quran ada dah? Ada banyak tuan-tuan. Kalau tengok depan sini ada rak-rak Quran, banyak Quran. Tapi kata Rasulullah, la yabqa minal Quran illa rasmuhu. Quran akhir zaman ni tidak tinggal apa-apa kecuali tulisan dia. Dua. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, masajiduhum 'amirah wa hiya kharabun minal huda. Ibu ayah semua, yang ketiga kata Rasulullah, masjid-masjid di akhir zaman pada waktu itu amirah, tersegam indah, besar, mahal, hebat, teknologi moden, tapi wahia kharabun minal huda. Akan tetapi masalah pada masjid tersebut adalah jauh daripada jalan hidayah Allah Subhanahu taala. Yang keempat, ni yang takut tuan-tuan. Ulama'uhum syarru man tahta adimis sama' min indihim takhrujul fitnah wa fihim ta'udun. Nabi sebut pada kita, pada waktu itu ulama'uhum, yakni orang-orang cerdik pandai, para alim ulama', orang-orang profesor doktor yang ada pada zaman tersebut, syarru man tahta adimis sama, menjadi sejahat-jahat makhluk di bawah naungan langit. Min indihim takhrujul fitnah, daripada mereka lah akan keluarnya pelbagai fitnah. Wa fihim ta'udun, dan fitnah itu akan kembali kepada mereka semula. Wala'iyazubillah tuan-tuan. Baik, hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian.
Senang cerita, hadis yang kita baca malam ni dia macam macam bonggol lah, bonggol. Ha, kalau kita masuk kat jalan raya, tuan-tuan, ada bonggol. Ataupun kalau traffic light ni ada lampu kuning. Ha, maksudnya apa? Tengah speed-speed, seronok menikmati dunia. Masuk 8 pagi, balik 5 petang. Tengah menikmati percutian, tengah menikmati makanan yang lazat, tengah mengecapi kenikmatan keindahan dunia ni, tiba-tiba nampak bonggol. Apa berlaku tuan-tuan? Kalau tengah tekan speed kereta tu, kita akan lepas dah, ready nak tekan brake. Kalau nampak lampu kuning, kita dah lepas minyak dah. Sebab apa? Ready nak lampu merah. Tapi Malaysia ni lain sikit tuan-tuan. Kalau kuning itulah kita nak kejar lagi kan. Senak kejar sebelum merah, lagi kita tekan minyak tu. Maksudnya apa? Hadis-hadis yang dikemukakan oleh Rasulullah yang bersifat long term. Rasulullah nampak perjalanan yang jauh. Kenapa Nabi bagi tanda-tanda ni? Supaya bila kita kenal pasti tanda ni berlaku di sekeliling kita, ataupun ni yang paling bimbang, kita yang sedang melakukan episod tanda akhir zaman tadi. Maka Nabi pesan, beringat tak lama dah keadaan kedudukan dunia ni tadi. Maknanya nak kena ready lah. Nak kena ready dah anytime. Tak tahulah tuan-tuan, bila Donald Trump sebut tentang Baitul Maqdis sebagai ibu negara Israel, kita tak terkejut sebab memang itu peristiwa akhir zaman. Turki bila diberikan serangan ekonomi, walaupun asalnya kita faham Turki juga pernah bersama bersekutu dengan Amerika Syarikat, maka bila Turki mendapat kesedaran di bawah kepimpinan pemerintahan Erdogan, Recep Tayyip Erdogan, maka kembali lantang tegas terhadap pendirian Islam. Islam mesti lebih diutamakan berbanding kepentingan ekonomi dunia. Maka Turki mula mendapat tekanan serangan ekonomi, tuan. Maknanya apa? Semua benda-benda ini tadi sedang melengkapi episod peristiwa akhir zaman. Bagi kita orang biasa ni tuan-tuan, ni sebelum kita perincikan hadis ni lah. Bagi kita orang biasa ni, kebimbangan kita adalah, ya Allah, ready dah aku ni nak bertemu alam akhirat. Sebab alam akhirat dua je simpang. Kalau kita tak masuk kanan, wala'iyazubillah, takut-takut masuk kiri, tak mampu kita nak hadapi. Kita takut nak masuk alam akhirat sebab kita orang biasa tuan-tuan, saya sendiri, tuan-tuan, perempuan, ibu ayah semua. Sebab bekalan kita tak pasti, kuat tak nak bawa jumpa Allah. Tapi guru saya menarik tuan-tuan. Seorang tuan guru besar di bumi kita lah, Malaysia ni, ulama besar. Apa kata dia? Bila dia melihat peristiwa akhir zaman ni semakin jelas, dia memandang dari sudut yang berbeza. Apa dia? Tanda Islam akan mencapai kemenangan. Oh, kan lain tu. Sebab episodnya Islam pasti menang di akhir zaman. Maknanya kuasa-kuasa besar dunia yang sedang menekan dan menzalimi Islam, tak lama dah akan jatuh, ranap, musnah. Sebab akhir zaman dah semakin hampir. Menarik juga pandangan ni tuan-tuan. Sajalah saya share sebagai penguat semangat kita untuk terus berpegang. Nanti kita akan masuk hadis ni, ada kaitan kenapa saya mukaddimahkan benda tersebut. Baik, yang pertama, la yabqa minal islam illa smuhu. Nabi sebut akhir zaman ni tuan-tuan, ibu ayah semua, kita akan melihat tidak tinggal daripada Islam kecuali namanya. Nama Islam, nama saya Akram. Nama Akram, nama Akram, apa maksud dia tuan-tuan? Mulia. Tapi waktu itu adakah akhlak kita menjadi akhlak seorang Islam? Nama Islam, makanannya yang dimakan tidak lagi makanan Islam, balun semua. Halal ke haram ke? Tapi Malaysia setakat ni alhamdulillah tuan-tuan. Saya balik Turki baru ni, sajalah tukar angin. Pergi raya haji kat Turki, semayang di Bursa, solat Aidil Adha. Tuan-tuan, subhanallah, bila melihat negara orang lain, ketika saya ke Indonesia,
pergi set ke Beijing, China, tuan-tuan. Kita tak boleh nafi, memang alhamdulillah kita kena bersyukur nikmat-nikmat anugerah Islam yang Allah bagi di bumi Malaysia. Minta maaf kalau tak malu saya nak sebut, tuan-tuan. Tour guide yang bawa kami, bila saya tanya kat mana kita nak semayang Zuhur, kan, kami nak jamak ni, kat mana nak berhenti, dia boleh cerita kat mana jalan nak pergi masjid sekian, basuh lorong celah ni, jumpalah masjid. Yang menariknya, tuan-tuan, dia kat mana? Dia dalam bas. Ji, dia bawa pergi masjid, tapi silakan. Please. Dia suruh kita semayang, tapi dia belum semayang. Dia belum solat. Pemuda-pemuda di sana kalau ada tatu, biasa. Biasa, tuan-tuan. Kita kat Malaysia kalau hang pakai tatu, ya Allah, hui apa dia ni? Tuan-tuan. Pakai tatu ni pelik. Kat Malaysia, kalau negara-negara lain, kebanyakanlah, subhanallah, biasa. Semayang Jumaat sekali kita keluar pergi kedai kopi. Kalau kita order lah jus buah-buahan, delima sebagainya. Mereka order apa, tuan-tuan? Order arak, tuan-tuan. Cuma tinggal lagi arak tu teruk mabuk sangat tu huyung hayang, atau arak tu sekadar sedap-sedap mulut je. Tetap arak. Benda yang diharamkan. Subhanallah. Nak sebutnya apa? Saya tak pasti kalau contoh ni keterlaluan. Tapi nak sebutnya adalah Nabi nak gambarkan kepada kita akhir zaman ni, Islam ramai dah? Ramai. Tapi tak ramai yang benar-benar mukmin, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namanya Siti Khadijah contoh, tuan-tuan. Namanya Siti Aminah. Tapi air, kan, boleh tahan pakaian. Kita pun confuse dekat pejabat kita. Hak ni nama Siti Aminah, hak ni nama apa, tuan-tuan? Tak kira lah Cina ke contohnya. Sama je pakaian, yang mana Islam, yang mana tak Islam. Contoh, kan? Ataupun yang lebih bimbangnya, tuan-tuan, namanya Islam tapi pemikirannya bukan pemikiran Islam. Ustaz, kalau pakai jubah ni betul ke? Jubah ni kan bukan zaman padang pasir ke, ustaz? Kan? Kita ni kalau sikit-sikit cakap Islam, sikit-sikit cakap Islam, malu ke orang, ustaz? Sekarang 2018, dunia sudah maju, ustaz. Come on. Apa ni sikit-sikit Islam? Malu nak mengaku sebagai seorang yang Islam. Sedangkan tuan-tuan, ibu ayah semua, disebut dalam satu ayat Allah Subhanahu taala dalam Al-Quran, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihah wa qala innani minal muslimin." Allah dah khusus sebagai satu anugerah pengiktirafan. Apa dia? Allah mengiktiraf di kalangan banyak percakapan-percakapan ni, siapa yang percakapan dia paling baik. Apa dia? Yang terakhir itu disebut adalah mereka yang waqala innani minal muslimin. Dia ni berbangga, seronok, suka mengaku, menunjukkan dirinya sebagai seorang yang Islam. Waqala innani minal muslimin. Dia bangga mengaku, aku ni Islam. Kan? Kenapa hang ni sikit-sikit cakap Islam, sikit-sikit baca hadis Nabi, sikit-sikit Quran, sikit-sikit qala Rasul, qala Allah Ta'ala. Yes, sebab I am Muslim. Dia bangga mengaku dia ni sebagai seorang yang Islam. Orang yang begini, mudah-mudahan kita tergolong, tuan-tuan. Ini Allah iktiraf sebagai orang yang paling baik percakapan dia. Sebab itulah, tuan-tuan, kita pernah dengar dengan satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam secara menyeluruh. Kalau nama kita Muhammad, tuan-tuan, biasa kita yang lelaki ni ramai nama Muhammad lah. Kalau nama kita Nurul contohnya, nama bagi muslimat perempuan, maka pastikan percakapan kita, makanan kita, pemikiran kita, ekonomi kita, kebajikan kita, pemerintahan kita, dan segalanya, kekeluargaan kita, pekerjaan kita, semuanya mesti mengikut panduan apa yang terkandung dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Islam. Inna dina indallah il Islam.
maka agama di sisi Allah adalah agama Islam. Mesti ada kaitan dengan Islam, tuan-tuan. Dia tak boleh, tak apalah ustaz, yang penting saya bagi sumbangan anak yatim setahun 2 juta. Contoh. Tak apalah ustaz. Ni minta maaf tuan-tuan. Saya minta maaf tuan-tuan. Kalau kuliah maghrib saya, tazkirah saya, saya memang kait isu semasa tuan-tuan. Sebab saya memahami bahawa meja kuliah adalah tempat menyelesaikan isu semasa yang berlaku dalam masyarakat. Contohnya tuan-tuan, kita tak boleh kata tak apalah ustaz, saya walaupun saya ni laki, saya nak tukar jadi perempuan ke, yang penting anak yatim dua buah rumah ni saya yang tanggung. Dia tak boleh, tak boleh. Islam tak boleh pagi kamu halal, petang kamu buat haram, tak boleh. Sebab Nabi dah sebut dah, kamu akan melihat suatu keadaan, yusbiha mu'minan wa yumsa kafiran, au yumsa mu'minan wa yusbiha kafiran. Kamu akan melihat pada waktu itu akan ada golongan yang pagi dia beriman je, petang kufur pada Allah, atau petangnya beriman, paginya kufur. Tak boleh. Dia mesti setiap hari, setiap jam, setiap minit, setiap saat, apa pun yang berlaku dalam gerak langkah, kedipan mata, helaan nafas, mesti Islam. Mesti ada hubung kait dengan soal halal haram dan hukum hakam. Ini yang kita nak kena faham, Islam secara kafah, menyeluruh. Tidak boleh dipisah dan diasing-asingkan tuan-tuan. Perundangan dan sebagainya. Wallahualam, orang tengah bincang Mahkamah Syariah Terengganu. Tuan-tuan, tengoklah. Cuma pesanan saya, suluhlah daripada kacamata ilmu, kacamata wahyu yang digariskan dalam ni, dalam ni. Kebetulan ada kat depan ni. Dalam ni tuan-tuan. Hak ni barang daripada kalamullah. Siapa yang sebut benda ni? Dialah yang menjadikan kita, dialah yang buat bumi ni. Maka kena rujuk dia. Sebab dia buat kita, maka dia sediakan panduan. Apa dia? Al-Quran. Maka nak tahu kehidupan kita ni, undang-undang kita ni tepat tak dengan Islam, kena refer. Tepat tak dengan apa yang Allah nak, kena refer yang tertulis dalam ni lah. Tuan-tuan. Baik, satu. Yang kedua, wala yabqa minal Quran illa rasmuhu. Akhir zaman juga Rasulullah gambarkan tidak tinggal daripada Al-Quran kecuali hanya tulisan semata-mata. Ni yang paling takut. Quran ada dah? Ada tuan-tuan. Tapi akhirnya Al-Quran hanya menjadi barang hiasan ataupun alat kegunaan dunia semata-mata. Tuan-tuan, ayah saya pernah dihantar bertugas di London. Bila dia bertugas, diarahkan juga waktu dia kerja government lah sebelum pencen, 4 bulan kena masuk sebuah universiti mengaji, fakulti pengajian Islam. Menariknya tuan-tuan, pensyarah di universiti tersebut non-Muslim, tak Islam. Tapi dalam kepala dia tuan-tuan, hadis mana dia tak hafal. Ribuan hadis dalam kepala dia. Islam dah, dia tak Islam. Ayat Quran, tebuk je kat mana, sebut je kat mana, dia boleh sambung. Kitab-kitab tafsir berjilid-jilid, karangan ulama mana, semua di dada dia, hafal. Tapi dia tak Islam. Siapa mereka? Ini golongan Orientalis. Bahasa mudahnya, kenapa saya bagi contoh tu, mereka lebih faham tentang Al-Quran. Tapi guna tak? Tak guna. Guna tak? Okey, kalau guna pun guna untuk menghapus dan menjatuhkan agama Allah Subhanahu Taala. Guna untuk mulut mereka bercakap tentang Al-Quran, bunyi Quran. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Allah Taala. Tapi huraian mereka terhadap ayat tadi adalah untuk menjauhkan kita daripada Al-Quran dan agama Allah Subhanahu Taala. Ni bimbang. Sebab itu ibu ayah dirahmati Allah sekalian, Al-Quran ni mudah ceritanya macam kita dengar bila malam nuzul Quran, ustaz-ustaz tazkirah kat depan kan, syahrul ramadan alladhi unzila fihi al-quran
hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kita kena faham kedudukan Al-Quran adalah wa bayyinat hudal linnas. Quran ni adalah lampu suluh. Kalaulah dunia ni satu tempat yang gelap gelita, Quran ni apa dia? Dia torchlight. Kita kena on lampu ni nak suluh kat mana jalan dunia ni. Hudal linnas, petunjuk hidayah bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran juga mesti difungsikan untuk membezakan al-furqan. Siapa nama furqan ni, dia pembeza di antara yang hak dan juga yang batil. Quran je yang boleh cerita pada kita, tuan-tuan, hak mana baik, yang mana buruk, yang mana halal, yang mana haram, yang mana okey, yang mana tak okey. Ini semua hanyalah kerja dan fungsi kepada Al-Quran. Satu. Yang kedua, tuan-tuan, Al-Quran ni fungsinya adalah sebagaimana Rasulullah sebut dalam sebuah hadis, bila Nabi duduk dengan para sahabat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal qulub tasda'u kama yasda'ul hadid. Kata Rasulullah, sesungguhnya hati kita, tuan-tuan, ibu ayah semua, boleh berkarat sebagaimana berkaratnya besi. Oh, mana besi ni? Ni besi mikrofon hak depan ni. Wah, klasik, tuan-tuan. Besi mikrofon ni, kata Rasulullah, boleh berkarat. Hati kita boleh berkarat macam itulah. Kan? Maka sahabat tanya, faqila ya Rasulullah, wa ma jala'uha? Maka Rasulullah, apakah yang boleh menggilap, mengkilatkan semula hati ni tadi? Maka Nabi sebut pada kita dua benda. Pertama, tilawatil Quran wa zikril maut. Yang kedua, mengingati mati. Pertama, banyak membaca Al-Quran. Yang kedua, mengingatkan hati kita ni kepada kematian. Saya selalu sebut banyak tempat, tuan-tuan. Depan saya nampak tuan-tuan yang masih baju kerja, baju pejabat. Saya ucap tahniah lah tuan-tuan. Saya pun belum tentu boleh buat macam tu. Keluar pukul apa, Haji? Mungkin lebih sebelum subuh lah kan? Pukul 7. Balik maghrib, singgah Masjid Negara. Kalau aku lah tuan-tuan. Kalau saya belum tentu. Letih-letih kerja ni, tiba-tiba azan, singgah masjid. Belum tentu. Jadi tahniah, tuan-tuan. Kita nak cerita apa? Kalaulah kita pergi hospital. Balik kerja hari ni hari Khamis. Esok tuan pergi Jumaat, pergi hospital. Cek-cek tu dia. Doktor keluar result medical kita. Tuan jangan sedih, tuan, ya. Kami nak bagi tahu tuan ada satu penyakit kronik, kanser tahap 4. Nauzubillah. Ya ke doktor? Saya okey je. Sebelum pergi office saya berjoging. Makan makanan sihat. Kenapa saya sakit? Tuan, ini takdir Allah. Baiklah doktor, kalau sakit macam ni, berapa lama lagi boleh hidup? Kita punya soalan. Dia kata, tuan, kalau macam ni punya sakit, mengikut ilmu perubatan kami, lebih kurang seminggu lagi nak hidup. Tuan, kalau seminggu lagi nak hidup, agak-agak esok hari Isnin, pergi lagi tak pejabat? Tak pergi dah. Asal tanya, mana Tuan Haji kita ni? Kat masjid lah dia. Sebab apa? Seminggu lagi. Kan? Sebab apa? Sebab kita tahu dah bila nak mati. Maka betullah hadis Nabi. Itu contoh. Betullah Rasulullah pesan, orang yang bijak, orang yang fikir tentang mati. Tapi saya nak ubah sikit fahaman kita, tuan-tuan. Kenapa kita takut pergi pejabat dalam keadaan seminggu lagi nak mati? Pergi je lah pejabat. Kami pernah buat training dengan tuan-tuan satu syarikat korporat ni, kan? Training 3 hari 2 malam. Tiba-tiba dia angkat tangan, "Ustaz, saya tak nak." Kan? "Tak apalah, kawan-kawan nak semayang taubat, nak bayar hutang, nak minta maaf dengan semua orang, nak buat wasiat, tak apalah. Tapi saya tetap nak pergi pejabat." "Wih, kenapa tuan? Boleh cerita sikit?" Dia kata, "Kenapa saya nak takut? Kalau saya mati dekat meja pejabat tu, saya yakin pejabat saya tu, kerjaya saya tu boleh memberatkan timbangan mizan saya untuk masuk syurga Allah." Dia yakin kerja dia 8 pagi sampai 5 petang tu memberikan buah pahala, dia boleh masuk syurga Allah. Tuan-tuan. Baik, nak cerita apa?
kita ni kena faham kehidupan kita ni ada persoalan mati, maka persiapan orang yang memikir tentang kematian akan menjadikan dia orang yang selalu mempunyai vision akhirat. Apa-apa dia buat nampak akhirat. Apa-apa dia buat, boleh masuk syurga tak kalau aku buat macam ni? Aku buat macam ni Allah marah ke Allah suka? Dia akan selalu nampak. Baik, kita tinggal tepi tuan-tuan. Tajuk kita adalah Nabi sebut fungsi Al-Quran adalah untuk membersihkan hati yang berkarat. Ustaz, anak saya ni kerah kepala lah ustaz. Semayang-semayang dah. Tapi tak dengar cakap kami ni apa cerita ni ustaz. Kita kena check balik. Kalau anak kita settle soal solat, kena check macam mana kedudukan Al-Quran di hati dia. Jadi kita ni tuan-tuan kena jadi orang yang rajin baca Quran. Sebab apa? Nak bersihkan kedudukan hati kita. Kan? Quran ni tuan-tuan bukan hanya pentingkan lagu. Minta maaf sebut tuan-tuan, saya pergi banyak masjid tengok jadual. Minggu pertama kelas taranum. Kan? Minggu kedua taranum lagi. Minggu ketiga taranum lagi. Minggu keempat taranum lagi. Bila kau belajar tajwid? Al-Quran ni tuan-tuan bukan soal sedap ke tak sedap suara. Yang penting adalah soal kedudukan bacaan yang betul, tajwidnya, itu yang penting. Satu. Yang kedua bila baca adalah memahami Al-Quran. Kita orang Melayu tuan-tuan tak faham kita baca. Apa dia? Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Apa ayah? Bukan bahasa kita. Orang Arab fahamlah. Itu pun tuan-tuan tak ramai juga Arab dah faham Quran sebab dia sembang guna ammi. Ammi ni lorat. Dia tak guna fusah. Fusah ni bahasa Quran. Kita tak faham Quran, maka kena faham Quran. Antara langkah mudah baca Quran, tengok terjemahan. Baik, faham dah Quran. Macam mana nak amal ni ustaz? Contoh ayat Quran sebut apa dia? Allahumma salli Muhammad. Apa dia? Aqimis solah. Baca-baca, dirikan solat. Macam mana nak berdiri? Diri semayang. Semayang macam mana? Macam mana nak solat? Maka kena pergi yang ketiga, bila baca faham, kena memahami tadabbur Al-Quran. Nak tadabbur ni macam mana? Melalui kelas-kelas tafsir. Meja kuliah ni lah tempat kita nak faham isi kandungan Al-Quran. Sebab tu memang kena datang kuliah tuan-tuan. Tambah hari ni ya Allah 2018. Apa yang tak ada kat tangan saya ni? Semua ada tuan-tuan. Kita kan kadang sangkut jam lama. Apalah salah nak buka waste, tak buka dah. Sebab apa? Memang tahu dah jalan pergi pejabat. Tekan je YouTube tuan-tuan. Pilih ustaz mana kita nak. Tengok je Facebook live. Tambah malam ni tuan-tuan boleh tengok dekat sahabat kuliah Masjid Negara. Mereka buat rakaman live ni lah. Boleh tengok balik tuan-tuan. Tak ada alasan untuk kita tidak mendengar majlis ilmu, pergelah-gelah pengisian. Kena dengar sebab itulah jalan untuk yang ketiga ni apa? Tadabbur, memahami apa sebenarnya isi kandungan Al-Quran. Kemudian barulah yang keempat, Al-Quran ni mesti diamal dan digunakan. Kenapa tuan-tuan tadi sebelum sembahyang maghrib ambil wuduk, basuh muka, basuh tangan, basuh kepala sikit, basuh kaki? Kenapa tak terjun terus dalam kolam tuan-tuan? Asyik baik je kolam ni dah cetek dah. Saya ingat dulu saya darjah 2 tuan-tuan, saya sekolah kat bawah ni lah, kelas pendidikan Islam Masjid Negara. Sekolah saya lah tu. Kan? Ayah saya duk jadi imam kat sini. Saya pergi berenang dalam kolam tu tuan-tuan. Kan? Dululah ayah saya pencin lama dah. Ustaz Taib Azamuddin. 98 dah pencin. Saya berenang dalam kolam tu lah. Rupanya hari ni saya kuliah pula kat sini tuan-tuan. Kan? Kalau ikut ambil wuduk ni, mana lagi basah? Berenang lah lagi basah. Basah semua. Tapi Quran kata, ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila salah faghsilu wujuhakum. Bila kamu nak mendirikan, orang beriman nak mendirikan solat, basuhlah wajah kamu. Kan, wa aydikum ila almarafiq. Wamsahu bi ru'usikum wa aydikum ila almarafiq. Kan. Basuh muka, basuh tangan, kemudian
basuh kepala, basuh kaki. Sebab apa kita ambil wuduk empat anggota wajib ni? Sebab Quran suruh. Kalau ikut boleh tak beri kepala paik wuduk tu, buka kepala paik, basah tangan, basuh dada. Basuh dada. Ataupun basuh paha. Suka hati kita lah. Yang penting badan tu basah. Tak boleh sebab Quran tak suruh macam tu. Syarat sah wuduk mesti ikut anggota wuduk. Kenapa tuan-tuan nikah, aku nikahkan dikau, Meon bin Supian dengan mas kahwin sekian, sekian, sekian. Ya, aku terima nikahnya, nikahnya begini. Sah, sah. Kalau ikut, WhatsApp je lah. Weh, leha aku berkenan dekat hang. Hang jadi bini aku, nak tak? Oh lah, aku pun lama dah tengok hang, Meon. Boleh lah. Dunia dah maju. Tapi dah, Islam kata mesti ada 5 rukun nikah. Maka kita pun ikutlah 5 rukun nikah tadi. Kan? Kalau ikut suka hati kita lah tuan-tuan. Sama-sama 4 kaki. Sama-sama namanya binatang. Tapi hak ni kita makan, yang ni aih kenapa haram? Oh, sebab nama dia khinzir, babi. Yang ni kenapa makan? Sebab nama dia lembu, padahal dua-dua 4 kaki. Siapa yang cerita benda ni? Al-Quran. Maka kita orang yang beriman menggunakan Al-Quran dalam kehidupan. Kita tak makan babi tadi sebab ianya diharamkan. Begitulah tuan-tuan, kalau sebut tentang undang-undang Allah, kenapa kita buat? Sebab tu Allah suruh. Kalau Allah kata 100 sebatan, siapa suruh? Allah. Kan? Kalau Allah kata faqta'u aydiyahuma was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, lelaki yang mencuri, perempuan yang mencuri, faqta'u aydiyahuma, maka hendaklah dipotong tangan. Kita tak boleh bincang dah. Wih, ya Allah, habislah kudung orang Malaysia tak ada tangan. Tak boleh bincang dah tuan-tuan. Sebab apa? Sebab barang datang dari sini. Benda ayat Quran. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin mi'atu jaldah. Penzina lelaki, penzina perempuan, hendaklah disebat mereka 100 sebatan. Jelas angka, fact and figure, 100. Siapa yang sebut? Al-Quran. Maka minta maaf tuan-tuan. Kita orang berilmu, orang Muslim yang beriman, mesti Al-Quran jadi rujukan di depan. Kita tak boleh bincang dah. Ish, nanti apa kata orang? Eh, nanti apa pandangan orang terhadap agama Islam? Hei, orang akan pandang agama Islam merujuk pada Al-Quran. Benda daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cerita dia tuan-tuan. Ini minta maaf ni. Saya memang cuba bawa seboleh mungkin konsep ilmiah. Bercakap dengan kedudukan ilmu, maka benda tadi adalah Al-Quran. Ini maksudnya supaya kita bukan menjadi orang yang hanya sekadar Quran rasmuhu dibaca tapi diamalkan. Dua. Yang ketiga, kata Nabi SAW, ulama'uhum syarru man tahta adimis sama min indihim takhrujul fitnah. Ada satu lagi tertinggal. Yang ketiga, masajiduhum amirah. Nabi sebut akhir zaman masjid-masjid yang ada tersegam indah besar. Masjid akhir zaman ni mewah, hebat, cantik kan. Satu tiang tu nak peluk seorang tak lepas. 5-6 orang peluk baru lepas satu tiang. Besar. Tapi yang membimbangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahiya kharabun minal huda. Masjid pada waktu itu jauh daripada jalan hidayah Allah. Sebab tu tuan-tuan, kedudukan masjid mesti ikut bagaimana pembinaan masjid di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pernah dengar sebelum ni kan, kalau Masjid Nabawi waktu Nabi memerintah kerajaan Islam Madinah, bahasa hari ni Putrajayanya Masjid Nabawi lah. Makna kementerian apa yang tak ada kat Masjid Nabi? Kementerian Ekonomi, Kementerian Pembangunan Wanita, Kementerian Kebajikan, Kementerian Belia dan Sukan, Kementerian Keuangan,
segala kementerian, Kementerian Kemajuan Luar Bandar, Kementerian Tahlil Ehwal Tanah Peneroka, Komunikasi Multimedia, semua ada di Masjid Nabawi. Bahasanya gitulah. Termasuk tuan-tuan, riwayat menyebutkan Jabatan Kerja Raya zaman Rasulullah, JKR lah, saya nak mudah fahamkan kita semua. Antara pembinaan jalan raya, highway pertama di zaman Rasulullah adalah highway yang menghubungkan bermula di Masjid Nabi sambung sehingga menemui pintu-pintu rumah para sahabat. Itu jalan pertama yang dibina di zaman Nabi oleh Kementerian Kerja Raya. Maknanya apa? Nabi nak cerita masjid ni menjadi center of government. Masjid juga menjadi center of learning. Masjid juga menjadi center of civilization. Pusat tamadun, pusat pembinaan manusia adalah masjid. Maka tuan-tuan, kita akhir zaman kena hati-hati. Jangan masjid hanya tinggal tempat untuk kita sujud dan rukuk pada Allah semata-mata. Habis mayang balik, baguslah tuan-tuan, alhamdulillah, teruskan istiqamah datang solat di masjid. Tapi tak nak masjid ni terhenti sekadar solat. Ni tuan-tuan, saya nak puji sungguh. Saya okey lah. Alah ustaz, boleh lah ustaz penceramah. Kan? Sebab saya dah duduk sini, takkan saya nak bangun tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, ni anak saya lah. kan? Tuan-tuan, dah habis sembahyang tapi boleh duduk lagi. Subhanallah, dah 8.25, dengar pula kuliah. Ini nak mencapai maksud masjid yang imarah. Belakang sana kelas Quran. Subhanallah. Jadikan masjid sebagai pusat pembangunan ilmu. Bukan hanya sembahyang, solat, tapi kita duduk untuk memahamkan agama Allah. Ni tuan-tuan yang ada company masing-masing, ada NGO masing-masing, gunalah masjid negara ni tuan-tuan. Kontak je pejabat masjid. Masjid, macam mana kerjasama yang boleh kita jalinkan? Kami ni adalah peruntukan tahunan. Tahunan kami, kami ada CSR. Ada bajet sekian. Okey, masjid negara kami ada sekitar 15,000. Boleh tak masjid negara tolong organise? Anak yatim ke, pusat tahfiz mana-mana ke, kita buat bengkel sehari. Ni duit kami. Buat kat mana? Dewan Seminar Masjid Negara. Yes. Itu cara kita mengimarahkan rumah Allah SWT. Kaum-kaum ibu pula tanya masjid negara. Pihak masjid, kami ni teringin nak belajar jahit. Apa kata buka kelas menjahit kat masjid negara? Buka tuan-tuan. Buka kelas memasak. Panggil chef-chef yang masuk TV tu main mengajar kat mana? Dekat dataran parking masjid negara. Buka kelas memasak. Apa salah tuan-tuan? Ini contohlah idea-idea yang baru terlintas. Poin saya adalah, kita kena pastikan masjid menjadi pusat yang mengimarah, menghidupkan jiwa-jiwa yang dekat dengan Allah Subhanahu Taala. Ada satu masjid di Bangi tuan-tuan. Ada satu masjid di Bangi tuan-tuan. Keluar je dewan masjid, ada apa ni? Gelanggang street soccer. Gelanggang street soccer. Makna remaja-remaja ni datang sembang maghrib, lepas maghrib nak tunggu isyak tu boleh main bola. Ada gelanggang takraw. Masjid Al-Hasanah Bandar Baru Bangi. Tuan-tuan kalau tuan-tuan pergi. Kan? Ada gelanggang sekian. Kemudian di bawah tangga tu ada dua meja pingpong. Kita rehat azan tuan-tuan. Allah
Hayya 'alas-salah. Hayya 'alas-salah. Tuan, saya ambil sikit lagi insyaAllah. Maka kita memahami kedudukan masjid tadi bukan hanya sekadar sujud dan rukuk pada Allah, menunaikan solat, mesti diimarahkan dengan program-program pengisian yang mengimarahkan, memakmurkan, supaya fungsi masjid tadi adalah untuk sebagai jalan al-huda, jalan yang memberi hidayah dan petunjuk. Yang keempat, yang terakhir malam ni adalah disebut oleh Nabi SAW sebagai kedudukan. Bila berlaku peristiwa ni, maka sedarlah kita, kita berada di akhir zaman, iaitu ulama'uhum syarru man tahta adimis sama min indihim takhrujul fitnah wa fihim ta'udun. Kata Nabi SAW, mereka, yakni ulama-ulama, orang-orang cerdik pandai pada zaman tersebut, menjadi sejahat-jahat makhluk. Daripada merekalah keluarnya fitnah, min indihim takhrujul fitnah wa fihim ta'udun. Daripada merekalah keluarnya pelbagai fitnah, dan fitnah itu akan kembali pada mereka. Yang berlaku, tuan-tuan, contohnya lah, contoh mudah-mudah. Contohnya, kalau tuan-tuan tiba-tiba saya habis kuliah maghrib ni, jumpa kat luar. Jumpa saya kat luar. Tengok-tengok saya tengah buat apa? Tengah minum air ni. Minum berdiri, tuan-tuan. Apa yang berlaku? Tuan-tuan mungkin tengok, oh boleh minum berdiri. Sebab apa? Sebab saya yang buat. Ni bukan ustaz yang kuliah kat masjid itu ke? Oh boleh minum berdiri. Orang akan menjadikan ulama-ulama ataupun ustaz-ustaz ataupun profesor-profesor doktor, sebab kita kena faham, bila semua ulama berasal perkataan alim, yakni orang cerdik pandai. Maka bila orang cerdik pandai waktu itu, apa sahaja yang mereka sebut, apa yang mereka buat, apa yang mereka lakukan, akan menjadi rujukan dan ikutan orang-orang bawahan ataupun orang awam yang lain. Alah, kan kita pernah dengar ayat tuan-tuan, kenapa hang buat begini-begini, kan ustaz tu kata boleh, kan datuk tu buat, kan doktor ni kata okey. Maka jadilah fitnah yang berlaku di kalangan masyarakat. Ringkas cerita tuan-tuan, kita mesti melihat hadis ni sebagaimana yang dihuraikan dalam kitab ni adalah pembahagian kepada dua golongan. Pertama, ulama'ul akhirah. Yang ni kita kena ikut. Ulama akhirat, maknanya ulama yang masih berpegang kepada kebenaran Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas, masih berpegang kepada prinsip agama Allah. Yang ni kita kena follow lah, sebab al-ulama warasatul anbiya. Ulama ni adalah pewaris-pewaris yang meneruskan kerja-kerja para nabi. Tapi hadis ni Rasulullah nak menjuruskan kepada siapakah ulama yang syarru man tahta adimis sama. Mereka adalah ulama ussu ataupun ulama ud-dunya.
ulama-ulama jahat ataupun ulama-ulama dunia. Dijadikan agama ni sebagai barang perniagaan. Dijadikan agama ni sebagai bisnes dia. Dijadikan agama ni sebagai alat semata-mata. Maka ulama-ulama sebegini mesti dijauh dan ditinggalkan. Tuan-tuan, saya tak nak hurai panjang sangat, takut masa kita ni. Cuma sebagai penutup daripada hadis ni adalah min indihim takhrujul fitnah, daripada mereka lah keluarnya fitnah. Apakah fitnah? Fitnah ni adalah kezaliman, kecelakaan yang berlaku di kalangan masyarakat, porak-peranda, pergaduhan di kalangan masyarakat. Masyarakat mula keliru dan pening. Tuan-tuan, minta maaf saya sebut, kalau di tempat kita ni tuan-tuan, kadang-kadang yang menuntut pelik-pelik ni bukan calang-calang. Bukan orang tak ada SPM, orang yang ada PhD juga kadang-kadang. Yang pening siapa? Yang pening orang kita lah. Doktor tu kata boleh? Contohnya yang minta untuk dihapuskan undang-undang khalwat. Bukan tak ada SPM tuan-tuan. PhD holder. Maka orang kampung macam saya di Baling Kedah ni, kami tengok, boleh. Sebab dia kan orang pandai, orang universiti. Itu contoh. Tapi kena ingat, Rasulullah memberikan amaran, wa fihim ta'udun, fitnah yang kamu keluarkan dari mulut kamu, perbuatan kamu, pemikiran kamu, dengan sebab pengaruh ilmu yang ada pada kamu, akan ta'udun, patah balik pada kamu. Setengah disebut, kita akan merasai sendiri kecelakaan tersebut, ataupun ta'udun, dikembalikan semula melalui dosa dan azab yang disediakan oleh Allah di hari akhirat nanti. Sebab tu kena beringat tuan-tuan, bukan mudah memelihara populariti, bukan mudah memelihara pengaruh yang kita ada, bukan mudah memelihara kekuasaan yang kita ada. Sebab semua ni tadi dia berada di tengah-tengah. Sama ada kita gunakan kekanan sebagai manfaat untuk agama Allah, ataupun takut terlajak kita menjadikan benda tadi takhrujul fitnah wa fihim ta'udun, keluarnya fitnah, dan fitnah tadi balik semula kepada diri kita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu taala sekalian, melihat kepada empat perkara ni, sedarlah kita bahawa kita berada di kedudukan penghujung akhir zaman. Maka sama-sama kita ambil pengajaran yang pertama tadi, Islamlah kita Islam yang menyeluruh. Yang kedua, jadikan Al-Quran bukan sekadar bacaan tapi panduan dan pengamalan kita. Yang ketiga, alhamdulillah, teruslah istiqamah dengan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala kita imarahkan. Yang keempat, jadilah kita orang berilmu, orang alim yang memimpin ummah, membantu agama Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Saya ucap terima kasih kepada tuan-tuan, ibu ayah semua yang bersama kita malam ni. Insya-Allah kita bertemu semula pada hari Khamis bulan depan, Khamis minggu pertama setiap bulan insya-Allah. Wallahu a'lam, apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk kelemahan saya mohon maaf salah silap. Hakikatnya semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin. وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.